Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gita Andasaira dari kelas 1241. Di kesempatan kali ini saya akan mewawancarai ibu saya selaku orang yang berpengalaman di masa Orde Baru. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan ibu saya. Nah, saya mulai ya Bu, pertanyaan pertamanya. Nah, berbicara mengenai masa Orde Baru, apa yang Ibu ketahui tentang masa Orde Baru dan apa saja pengalaman Ibu pada masa itu? Orde Baru adalah masa di mana beralihnya Orde Lama ke Orde Baru, di mana pada masa itu pemerintahan yang lama yang dibilang Soeharto lengser digantikan oleh pemerintahan baru. Pada saat itu yang Ibu tahu sih agak mencekam misalnya pada saat 1998 itu, karena ada penjarahan, ada pengurusan massa, pokoknya ada mahasiswa pergerakan untuk menekan Orde Lama, di mana pada masa itu terjadi kayak kebakaran, penjarahan di mana-mana, sehingga pada saat itu cukup mencekam. Dan pada awalnya sih agak riskan ya kok posisi seperti itu. Tapi lama kelamaan itu langsung pulih dan perekonomian lama kelamaan menjadi membaik dan semua harga bahan pokok turun, mana pada saat itu agak melambung. Setelah masa baru harga menurun sesuai dengan perekonomian pada saat itu. Maksudnya sih pengalaman ibu ya sama hari baru. Ibu sudah menjelaskan tentang dampak di bidang perekonomian. Nah, ada nggak sih Bu keuntungan di bidang politik yang Ibu alami sendiri? Untuk bidang politik, setahu Ibu sih waktu saat pemilu itu banyak partai-partai bermunculan. Bukan dulu hanya 3 partai, sekarang itu lebih dari 3. Jadi kita bebas memilih partai mana kita inginkan dengan sesuai dengan pikiran kita dan inspirasi kami semua sebagai calon dulu zaman Orde Baru tersebut ya. Dimana pada saat itu muncullah pemimpin baru, sehingga kita bisa memilih apa sih yang masa depan, untuk apa sih, seperti apa sih pemimpin yang di masa depan setelah Orde Lama itu tumbang dan Orde Baru muncul. Ini sih yang gue rasakan pada saat itu di masa politik. Baik Bu, 2 pertanyaan saja sudah cukup untuk saya. Terima kasih atas waktunya dan jawabannya. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.